أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين. يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وإبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، أكرمنا بجودة الحفظ والفهم، وارزقنا الحكمة وثبات الذهن والعقل والحلم والعلم والنجاح في الدنيا والآخرة بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا رب العالمين. أما بعد، الحمد لله، syukur kita kehadir Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipertemukan kita pada pagi ini berada di dalam majlis ilmu mempelajari kitab Al-Hikam karangan Al-Alim Al-Allamah Ibnu Athaillahi As-Sakandari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita bersyukur kehadir Allah subhanahu wa ta'ala yang dapat kita sama-sama pada bulan Ramadan ini menunaikan sembahyang fardu subuh secara berjamaah. Kita berzikir dan berdoa secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala golongkan kita semua di kalangan hamba-hambanya yang bertakwa. Pada pagi ini kita meneruskan lagi kata-kata hikmah yang telah diucapkan oleh Syekh Ibnu Athaillahi As-Sakandari rahimahullahu ta'ala berkaitan tentang sifat tawaduk, sifat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu sifat rendah diri. Kata-kata hikmah beliau iaitu yang berbunyi qala al-musannifu rahimahullahu taala ونفعنا الله بعلومه في الدارين أدفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتائجه أدفن وجودك تنمكلاه dirimu dalam tanah kerendahan sebab tiap-tiap sesuatu yang tumbuh tetapi tidak ditanam maka tidak sempurna hasil buahnya. Syekh Ibn Atta Sakandari rahimahullahu ta'ala menyebut iaitu tanamkanlah wujudaka iaitu diri engkau di dalam bumi yang rendah. Mana tanamkanlah nafsumu itu serendah-rendahnya supaya kamu tidak takabur. Diumpamakan seperti menanamkan biji-bijian ataupun ditanamkan biji benih. Bila ditanam dengan baik dan disirami dan juga dibaja, ia akan menghasilkan pokok yang subur dan kalau mengeluarkan buah, buah yang baik. Begitulah diumpamakan diri kita ini sekiranya kita buangkan sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat mazmumah.
Di antaranya kita buangkan sifat takabbur dan datangkan sifat tawaduk, maka ia akan menghasilkan natijah yang terbaik, iaitu mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Huraiannya pada pagi ini diriwayatkan daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu an, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna yasiran minar riya'i syirkun wa inna man 'ada awliya Allah faqad baraza Allah bil muharaba wa inna Allah yuhibbul atqiya' al asfiya' alladhina idza ghabu lam yuftaqadu wa idza hadaru lam yud'u wa lam yu'rafu qulubuhum masabihul huda yakhrujuna min kulli ghabra'a muzlimatin. Diriwayatkan daripada Sayyiduna Muaz ibn Jabal radhiyallahu an, iaitu nama beliau ialah Muaz ibn Jabal ibn Amr ibn al-Aus al-Ansari al-Khazraji Abu Abdurrahman, merupakan seorang sahabat yang agung yang terkenal dengan sahabat yang mengetahui halal dan haram. Ianya masuk Islam dalam usia yang begitu muda. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Muaz radhiyallahu an telah berkata bahawa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sesungguhnya sedikit riya itu sudah termasuk syirik, dan siapa yang memusuhi seorang wali Allah berarti telah berperang kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala kasih sayang pada hamba-Nya yang bertakwa, yang tersembunyi, yakni yang tidak terkenal, yang bila tiada, tiada dicari, dan bila hadir, tiada dipanggil, dan tidak dikenal. Hati mereka sebagai pelita hidayah, mereka terhindar dari segala kegelapan kesukaran. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebut di dalam hadis yang kita baca ini, sesungguhnya jika terdapat riya, maka walaupun sedikit, ianya dikategorikan sebagai syirik yang khafi, iaitu syirik yang tersembunyi. Walaupun sedikit, maka ia termasuk dalam kategori syirik, iaitu syirik khafi. Syirik ini ada syirik jali dan syirik khafi. Adapun syirik jali, iaitu syirik yang jelas, ianya adalah merupakan satu perkara yang boleh membatalkan akidah. Syirik jali, contohnya menyembah lain daripada Allah Ta'ala, menyekutukan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah kita bahaskan di dalam kitab Aqidah, Aqidatun Najin, dalam beberapa kategori syirik istiqlal, macam-macam jenis syirik ni. Meminta kepada lain daripada Allah, meminta kepada orang yang sudah mati, lupa bahawa yang sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang berkuasa, iaitu yang memberi, yang boleh memberi mudarat, yang boleh memberi manfaat ialah Allah, bukan
manusia bukan makhluk, yang memberi manfaat adalah Allah. Sebagaimana Tok Imam kita baca selepas semayang, bahawa sesungguhnya la mani'a wala mu'tiya wala mu'tiya wala mani', tidak ada yang boleh menghalang, tidak ada yang boleh memberi. Allahumma la mani'a lima man, sesungguhnya tidak ada yang boleh menghalang, wala mu'tiya lim wala mu'tiya, dan tidak ada yang boleh memberi, dan tidak ada yang boleh memberi manfaat, semuanya melainkan daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah akidah ahli sunnah wal jamaah. Apabila melakukan syirik yang jali, syirik yang jelas, Allah mengingatkan dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang syirik, tetapi Allah akan mengampun dosa yang lain daripada itu. Mana syirik, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan ampunkan, melainkan ianya benar-benar bertaubat dengan taubat nasuha, tajdidkan, memperbaharui syahadahnya, dan kemudian ianya bertaubat dengan taubat nasuha. Itu pun kita mengharapkan daripada keredaan Allah, dan mudah-mudahan Allah menerima, menerima tajdid pembaharuan syahadahnya. Mudah-mudahan ianya terselamat daripada sesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, menerusi hadis yang telah kita bacakan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita supaya hendaklah kita menjadi orang yang tawaduk, hendaklah menjadi orang yang merendahkan diri kepada Allah. Jangan ada sifat riak, jangan ada sifat takabur, jangan ada sifat-sifat yang dicela. Terdapat dalam sepotong hadis, terdapat satu riwayat daripada Ka'ab al-Ahbar, bahawa katanya, ya'til mutakabbiruna yawmal qiyamah dharran min suwaril rijal yakshahum au ya'tihimu zullu min kulli makan yaslukuna fi narin minan niran yusqawna min tin natil khabal wahiya asatu wahiya asarat isaratu ahlin nar. Diriwayatkan daripada Abi Mus'ab, daripada bapanya, bahawa sesungguhnya, diriwayatkan daripada Ka'ab al-Ahbar, katanya, orang yang takabur akan datang pada hari kiamat, fi suwaril rijal, dalam bentuk seperti manusia, tetapi ianya zarran, sebesar zarah, iaitu sebesar semut seumpama itu, begitu kecil. Dia rupa macam manusia tapi begitu kecil, begitu, begitu kecil. Yaghshahum az-zullu min kulli makan, ianya diselubungi oleh kehinaan di mana sahaja dia berada. Yaslukuna fi narin minan niran, dan ianya berjalan menuju ke neraka. Yusqawna min tinatil khabal, ianya diberikan minum daripada nanah-nanah orang yang ada dalam api neraka. Ini orang yang ada sifat takabur, orang yang sifat berbangga diri, tidak rendah diri kepada Allah, maka besok di akhirat Allah hinakan, Allah hinakan. Ini satu ancaman yang diriwayatkan kepada kita, bahawa sesungguhnya hendaklah kita menjadi seorang manusia yang benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Cuba kita lihat bagaimana akhlak Ahlul Bait, iaitu keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahawa Sayyidina Husain ibnu Ali radhiyallahu anhuma, Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, diriwayatkan marra bimasakin wa hum ya'kuluna kisran wa 'alaihim kisa faqalu ya aba abdallah al-ghada, qala fanazala wa qala innahu la yuhibbul mustakbirin faakala ma'hum summa qala lahum qad ajabtukum faajibuni fantalaqu ma'hu falamma ataw manzila
qala lijariyatihi akhriji ma kunti taddakhirin fa akhrajat kulla shay' fa akalu wa akala ma'ahum wa hamalu baqiyata zalika. Diriwayatkan bahawa sayyiduna Husain ibn Ali radhiyallahu anhuma lalu di hadapan orang-orang miskin. Jadi ketika itu orang miskin ini sedang makan roti kering hanya diletakkan di atas kain, mana memang susah gitu. Ini biasa kadang-kadang diletakkan di atas jubah ni. Contohnya orang yang susah, kalau kita duduk di negara Arab ni, makan gitulah. Makan roti kering ataupun disebut aish. Makan roti kering, bila lalulah Sayyid Hussein radhiyallahu an, maka kata, wahai Abdullah, gelaran Sayyid Hussein, marilah makan sama. Makan roti kering saja. Tak ada apa-apa pun. Sayyid Hussein radhiyallahu an turun dan berkata, innallaha la yuhibbul mustakbirin. Sayyidina Hussein radhiyallahu an telah membaca firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nahl ayat 23, sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang takabur. Maka Sayyidina Hussein radhiyallahu an makan bersama dengan mereka dan berkata, qad ajabtukum fa ajibuni, kamu sekalian ajak aku makan walaupun makan roti kering, aku sahut panggilan kamu, aku sahut jemputan kamu. Sekarang aku jemput kalian semua datang ke rumah aku. Maka mereka pun pergi ke rumah Sayyidina Hussein radhiyallahu an, dan Sayyidina Hussein berkata kepada jariahnya iaitu hamba abdi perempuan, akhriji ma kunti taddakhirin, apa-apa yang dalam rumah aku ni bawa keluar semua. Maka jariah ini telah membawa makanan-makanan yang ada. Apa-apa yang ada dalam rumah ni boleh makan, bawa keluar semua. Dia pun bawa keluar dan mereka makan bersama. Dan Sayyidina Hussein radhiyallahu an sendiri yang mengangkat barang-barang tersebut dan baki-baki makanan tersebut ditanggung dan dibawa oleh Sayyidina Hussein radhiyallahu an. Sayyidina Hussein radhiyallahu an merupakan cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kepada kita sifat tawaduknya, iaitu idfin ujudaka, maka tanamkanlah nafsu-nafsu kamu ke dalam tanah yang rendah walaupun kedudukan yang tinggi. Min ahli baitin nabi sallallahu alaihi wasallam, nasab yang mulia, tetapi menunjukkan akhlak sebagaimana akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak berbangga dengan keturunan tetapi menunjukkan bahawa ianya adalah hamba Allah, perlu mengabdikan diri kepada Allah. Tidak ada yang boleh kita banggakan kerana kita semua ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu daripada air mani yang hina. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat beberapa riwayat yang menunjukkan bahawa sesungguhnya para alim ulama ini mengajarkan di antara mereka ini supaya tawaduk kepada Allah. Sebagai contoh, iaitu adalah Mahlam Ibn Abi Safrah. Ianya merupakan panglima bala tentera Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi. Jadi ketika mana dia menjawat jawatan sebagai panglima di dalam angkatan tentera di bawah pimpinan Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi, maka Mahlam ini lalu di hadapan Muttarib Ibn Abdullah. Bila dia lalu, maka Muttarib radhiyallahu an melihat bahawa Mahlab telah memakai pakaian yang cantik, iaitu memakai pakaian sutera. Sebab dia panglima perang, panglima angkatan tentera ni, dia pakai pakaian mewah begitu.
Maka bila Muttarib ini memandang kepadanya, maka Muttarib kata, ya Abdullah, hadhihi masyiyatun yubghiduha Allahu ta'ala wa rasuluh. Wahai Muhlab, cara kamu berjalan ini ialah cara yang dimurkai oleh Allah dan Rasul. Dia tegur terus. Maka Muhlab berkata, ama ta'rifuni, kau tahu tak aku siapa? Mana kau ni kuaja gitu. Aku ni orang pemimpin besar gitu. Aku panglima angkatan tentera di bawah pimpinan Yusuf, iaitu Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi. Hajjaj ni pun di antara orang yang kuaja juga. Saya telah sebut bagaimana Imam Hasan al-Basri radhiyallahu an telah membaca doa berhadapan dengan Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi, kerana sesungguhnya Imam Hasan al-Basri telah menegur Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi yang telah membunuh ramai di kalangan tabi'in. Maka kerana dia menegur Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi, maka Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi telah memanggil supaya menghadap kepada beliau. Dan dia psycho kepada iaitu Imam Hasan al-Basri. Dibentangkan tikar dan ditayangkan pedang-pedang dan parang pisau-pisau yang tajam. Maknanya kalau kau cakap banyak, pancung. Begitu. Apabila terpandang sahaja kepada pedang-pedang yang berkilau, maka ketika itulah Imam Hasan al-Basri membaca doa, ya Allah, ya Tuhanku, senjata-senjata yang ada ini, jadikanlah ia sebagaimana kau jadikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, ya mana ya narukuni bardan wa salama, jadikanlah sebagaimana kau jadi pedang-pedang ini, sebagaimana kau jadikan iaitu api tidak membakar kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Ya nar, wahai api, kuni bardan wa salama, jadilah kamu sejuk dan sejahtera, begitu juga pedang-pedang ini dia jadi sejuk dan sejahtera kepadaku. Maka bila Imam Hasan al-Basri menegaskan bahawa pendiriannya, maka ketika itu kaku Hajjaj Ibn Yusuf As-Saqafi. Sebelum ni dia kata kalau cakap banyak, pancung. Tapi ketika itu dia jadi kaku. Sehingga pengawal-pengawal ini berkata dan bertanya kepada Imam Hasan al-Basri, apakah amalan yang telah kamu lakukan? Maka ia mengatakan, aku telah membaca doa, mengambil iktibas daripada ayat Quran, ya narukuni bardan wa salama. Maka Allah telah memustajabkan doa Imam Hasan al-Basri. Begitu juga Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala berhadapan dengan pemerintah yang zalim ketika itu dan nak dibunuh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kalau Imam Nawawi masih mengekalkan patuanya, maka bunuh dia. Apabila bertemu dengan Imam Nawawi, Imam Nawawi seperti membaca sesuatu. Bila ditanya dengan patuanya masih lagi kekal, iaitu tidak boleh raja mengambil harta rakyat untuk kegunaan menstabilkan keadaan negara, kecuali tuanku menggunakan harta-harta tuanku yang begitu banyak dan berapa dulang tiap-tiap dayang yang ada dalam istana, tiap-tiap dulang ini penuh dengan emas. Jualkan emas itu terlebih dahulu, digunakan untuk membantu negara. Sekiranya tidak ada lagi, barulah saya berpatua boleh mengambil harta rakyat untuk membantu. Imam Nawawi tidak berganjak pandangan ini. Bila dipanggil menghadap, Imam Nawawi tetap berkata sedemikian rupa, Allah telah mempertahankan dan menolong Imam Nawawi. Ketika itu raja tak berkata apa-apa. Kerana Imam Nawawi ini membaca Hizbun Nawawi. Hizbun Nawawi. Annallaha ta'ala qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah meliputikan dengan ilmunya
maka Allah telah menolong Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi kita sambung balik kisah Muttarib. Muttarib ini bila dia kata kepada Muhlab, cara kamu jalan ini dimurkai oleh Allah dan Rasul. Kemudian Muhlab tanya, kau kenal tak siapa aku? Qala bala a'rifuka. Kata Muttarib, di kalangan tabi'in aku kenal kamu. Siapa aku? Dia kata, kamu, dia kata, adalah berasal daripada air mani yang hina. Dan akhirnya, wa akhiruka, dia kata, awaluka nutfatun, iaitu awalnya kamu daripada air mani yang hina. Wa akhiruka jifatun muntaninatun, dan kesudahannya kamu akan jadi bangkai yang busuk. Aku kenal kau. Kau berasal pada air mani yang hina. Sebab air mani ni kalau sudah keluar, orang tak peduli dah. Itu makna air mani yang hina. Mana air mani yang hina, dan kamu kalau mati, jadi bangkai yang busuk. Dan ketika itu, kamu fatahmilu fima baina zalika azratan, dan kamu sentiasa membawa ke sana ke sini, iaitu satu kantung dalam perut kamu, iaitu kamu bawa tai. Kemanapun kau bawa tai kau, itulah kamu. Fatarakal muhlab masyiyatahu, bila mendengar kata-kata seorang daripada tabi'in, iaitu Muttarib radhiyallahu an, maka tunduklah Muhlab ini. Ini dia antara contoh ulama yang berani menegur satu pemimpin yang zalim gitu, supaya ia tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan tadi, kerana dia seorang tabi'in yang wara', yang bertakwa kepada Allah, yang mana cakapnya datang daripada hati, terus kepada hati Muhlab ini, sehingga Muhlab ini tersedar dan menjadi seorang yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajibtu min mu'jibin bisuratih wa kana bil amsi nutfatun mazirah, sehingga berkata, aku cukup hairan, menakjubkan aku daripada orang yang menakjubkan dengan bentuknya. Maka wa kana bil amsi, adalah ia sebelum ini berasal daripada air mani yang hina. Maka Muhammad Ibn Warraq radhiyallahu an mengungkapkan kata-kata syairnya dalam syairnya, ajibtu mentakjubkan aku min mu'jabin bisuratih, iaitu orang yang merasa hairan, merasa takjub dengan jasadnya, dengan jasmaninya yang begitu cantik. Wa kana bil amsi, sedangkan ianya sebelum ini berasal daripada air mani yang hina. Wa fi ghadin ba'da hasan hayatihi, besok dia kata, walaupun badannya cantik, handsome, yasiru fil lahdi jifatan qazirah, dia akan disamadikan di dalam liang lahat dalam keadaan bangkai yang begitu busuk. Wa huwa alatihi, dan dia ni dalam keadaan ianya seorang yang dihinakan, melainkan mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, ini yang diceritakan oleh seorang ulama yang terkenal, iaitu Imam Abu Lais radhiyallahu an. Muslimin dan muslimat, hafizakumullah. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, kita tengok kitab-kitab, ketika kami di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, esok pagi akan ada seorang ahli syurga yang semahyang bersama kamu. Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, aku berharap semoga akulah orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Maka pagi-pagi aku semahyang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus menetap di majlis itu setelah orang lain pulang. Tiba-tiba ada seorang hamba berkulit hitam, berkain compang-camping,
datang berjabat tangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil berkata, "Ya Nabi Allah, doakan semoga aku mati syahid." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berdoa sedang kami mencium bau kasturi dari badannya. Kemudian aku bertanya, "Siapakah orang itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya benar, ia hamba sahaya dari Bani Fulan." Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahu kepada beliau bahawa sesungguhnya akan tiba seorang yang ianya menjadi ahli syurga, menjadi ahli syurga yang sama-sama sembahyang dengan kamu, sembahyang dengan kamu, dan ianya menjadi ahli syurga. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, "La yusalliyanna ma'akum ghadan rajulun min ahli jannah." Besok akan ada seorang laki-laki sembahyang bersama dengan kamu dan ianya adalah penghuni syurga. Dan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, "Fatama'tu an akuna zalika rajul." Aku begitu tamak, maknanya memang begitu dia kata excited lah dia ni, mudah-mudahan akulah yang termasuk golongan itu. Sehingga Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an datang berpagi-pagi dan sembahyang di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di masjid, sehingga orang lain pun dah habis dah. Hatta insurafan nas, semua orang manusia pun ramai dah balik. Fabaqaitu ana, yang tinggal aku dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba muncullah seorang laki-laki yang berpakaian begitu hodoh, yang mana kainnya bertampung, maknanya jahit sana, tampung sini, tampung sini. Dan ianya datang berjabat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berdoa, "Udu'ullaha libisyahadah." Doakanlah wahai Rasulullah kepada Allah Ta'ala supaya aku ni mati dalam keadaan syahadah, fi sabilillah, atau mati syahid. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakannya. Bila ianya beredar, maka terciumlah bau yang begitu wangi, iaitu rehul miskil asfar, iaitu bau kasturi yang begitu wangi. Maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya, "Ya Rasulullah, ahwa dia kata, wani kau Rasulullah yang masuk syurga?" Qala na'am. Inilah dia yang boleh yang masuk syurga walaupun ianya seorang hamba daripada Bani Fulan bin Fulan. Dan di riwayat tidak menyebut iaitu keturunan mana, bani yang mana, hanya menyebut Bani Fulan ibnu Fulan. Ini menunjukkan bahawa jangan kita menghina seseorang. Kita tidak tahu siapa dia. Barangkali ianya adalah wali Allah, ataupun barangkali ianya adalah orang yang soleh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Terdapat beberapa riwayat dan cerita-cerita yang memberikan pengajaran kepada kita, yaitu kisah yang terkenal yang diriwayatkan daripada Abu Abdullah ibn Abu Ja'far, katanya, "Dakhala Ali ibn Abi Talib as-suq
fashtara qamisain bisittati darahim. Dan diriwayatkan bahawa sesungguhnya Sayyidina Ali radhiyallahu an telah pergi ke pasar dan telah membeli 2 baju dengan 6 dirham. Dan ia berkata kepada hambanya iaitu gulamnya, Ya Aswad ikhtar ayyahuma syi'ta, pilihlah mana-mana yang kamu suka. Maka hamba abdi ini telah memilih yang terlebih baik. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu an telah memakai mengambil yang tidak baik. Mana seorang ketua tunjukkan anak buah, pilihlah mana yang baik, pilihlah mana-mana yang kau nak. Maka si Aswad ini telah memilih yang terbaik, yang berkualiti. Dia kata, saya nak ambil ini. Maka Sayyidina Ali pun kata, ambillah. Dan Sayyidina Ali radhiyallahu an memakai yang tidak baik. Mana tawaduknya? Kalau kita, ini jangan ambil. Ini aku punya. Yang lain tu, kau ambil. Begitulah kalau kita tengok bagaimana usrah ataupun keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan budi pekerti yang agung, yang mana menunjukkan kepada kita bahawa sesungguhnya diajarkan supaya menjadi insan yang humble, iaitu seorang yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang lain pula iaitu kisah Umar ibn Abdul Aziz radhiyallahu an. Satu hari tetamu datang ke rumahnya pada waktu malam selepas selesai sembahyang Isyak. Maka adalah Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz sedang menulis sesuatu. Dia pun menulis kerana dia tugas seorang pemimpin ataupun ketua negara. Sedangkan tetamu ini ada di sisinya. Bila dia sedang menulis ni, lama-lama lampu ni menjadi malap. Bila lampu ni semakin malap, semakin malap, contohnya lampu pakai lampu minyak. Tetamu ni kata, Ya Amiral Mu'minin, aqumu ilal misbah fa uslihuhu. Biasa ambil lampu ni dan saya tambahkan minyak dia. Qala laysa min muru'ati ar-rajul an yasta'mila dhaifahu. Dia kata tak beradab apabila tuan rumah suruh tetamu buat. Tetamu duduk sebagai tetamu. Kemudian tetamu ni kata, qala afa unabbihul ghulam. Nak saya bangunkan uang gaji ni ataupun ghulam ni, hamba ni. Dia kata, jangan kamu bangunkan dia kerana dia baru tidur. Maka Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz yang mendapat julukan ataupun sebutan di kalangan para alim ulama bahawa beliau dianggap sebagai khalifah yang kelima. Khalifah yang kelima. Jadi Umar Abdul Aziz radhiyallahu an bangun dan mengambil minyak. Kemudian dia pun isi minyak dalam lampu ni. Sehingga berkatalah tetamu ini, Qumta binafsik. Kau buat sendiri. Dia kata, Ya Amirul Mukminin, engkau adalah pemimpin negara, ketua kepada negara ini. Kau buat sendiri. Qala zahabtu wa ana Umar. Qala. Aku Umar. Aku pergi dan aku Umar. Wa raja'tu wa ana Umar. Kalau pergi pun aku adalah Umar, balik pun aku dah Umar. Walaupun aku pergi ke pejabat, aku seorang pemimpin yang hebat, ketua kepada negara, pergi pun aku Umar, balik pun aku Umar. Wa khairun nasi indallah man kana mutawadhi'an
hamba Allah yang terbaik di sisi Allah Ta'ala apabila seseorang itu tawaduk. Ini yang ditunjukkan sebagai khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu an. So yang tawaduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan diriwayatkan daripada Sina Abu Hurairah radhiyallahu an. Sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu an telah mengutuskan seorang gubernur ke wilayah Bahrain. Maka ia masuk ke Bahrain dalam keadaan dia menunggang keldai. Mana Sayyidina Umar radhiyallahu an seorang khalifah Islam. Khalifah Islam. Tetapi ianya menunjukkan tawaduk. Tawaduk. Seorang amir pergi melawat kawasan-kawasan dengan menaiki keldai sahaja. Faja'ala yaqul. Kemudian dia berkata, wa waja'ala yaqul tariqu lil amir, tariqu lil amir. Sehingga orang pun kata, ketepi. Khalifah Umar nak lalu, Khalifah Umar. Tengok dalam keadaan begitu tawaduknya. Tawaduknya, oleh sebab itu Allah memuliakan Sayyidina Umar sehingga sekarang. Fahaulai ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah bagi sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana khuluquhum at-tawadu'a. Adalah akhlak mereka tawaduk. Wa kanu a'izza indal khalqi. Tetapi mereka dipandang mulia di kalangan manusia. Wa indal malaikati. Dan juga di sisi para malaikat. Wa indallahi subhanahu wa ta'ala. Dan juga di kalangan, yaitu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitulah diriwayatkan juga daripada Qais ibn Abi Hazim. Katanya, bila mana Sayyiduna Umar radhiyallahu an datang ke Syam, maka para alim ulama bertemu dengannya dan pembesar-pembesar. Faqila irkab hadha barzun barakan nas. Faqala innakum tarawna al-amra min hahuna. Innamal amru min hahuna. Wa ashara biyadi ila sama. Khallu sabili. Bila Sayyidina Umar pergi melawat ke Syam, memakai kenderaan yang begitu tidak canggih, sehingga dia kata, Amirul Mukminin nah ini. Dia kata, sesungguhnya bukan itu yang dilihat oleh Allah. Dia kata, maka wa asyara biyadi ila sama. Maka dia menunjukkan ke langit. Khallu sabili. Dah jauhkan kamu daripada aku. Yang aku mau dipandang oleh Allah, yaitu yang dimuliakan oleh Allah, bukan pandangan di sisi mata manusia. Inilah contoh Sayyidina Umar radhiyallahu an, sehingga kita mengucapkan dan menyebut nama Sayyidina Umar radhiyallahu an. Pada bulan Ramadan sentiasa kita menyebut nama empat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang sembahyang 20 rakaat. Menyebut nama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita mengambil contoh teladan, menjadikan idola kepada kita bagaimana hamba-hamba Allah ini dia muliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, diriwayatkan daripada Hasan, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, katanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man khasafa na'lahu wa raqa'a thawbahu wa 'affara wajhahu lillahi fi sujud faqad bari'a minal kibir. Barang siapa yang menjahitkan kasutnya dan menampungkan bajunya, mana kalau koyak baju ni dia jahit sendiri dan dia jahit begitu, wa 'affara wajhahu lillahi fi sujud, dan dia sujud kepada Allah, mensembahkan mukanya sujud kepada Allah, maka terlepaslah ia daripada sifat takabur. Manakala dia boleh buat sendiri, itu menunjukkan bahawa dia seorang yang rendah diri.
Suruh rendah diri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda lagi, man labisa suf, barang siapa memakai pakaian daripada kain yang berbulu tebal. Mana kasar, suf ni baju kasar. Oleh sebab itu ulama sufi memakai jubah kasar. Jubah daripada kain kasar. Kenapa? Supaya tidak rasa selesa. Bila waktu malam pakai jubah daripada kain kasar ni, bukan ada aircon, tak pakai aircon. Tambah kalau musim panas, berpeluh-peluh, badan pun jadi gatal. Bila badan ni rasa tak selesa, tak selesa nak tidur, maka ulama ini akan bangun dan semayang. Semayang lagi, semayang lagi. Oleh sebab itu dinamakan sufi. Jadi orang yang mendakwa dirinya sufi, tapi boleh lena, boleh tidur nyenyak pada waktu malam, ini bukan sufi. Orang sufi iaitu memakai pakaian daripada kain suf, iaitu kain kasar, dia tidak selesa, tidur pun tak selesa. Contohnya kalau berpeluh-peluh, pakaian pula dia kain ni kasar, merasa miang belakang ni, Allahu Akbar. Bila dia rasa begitu, bangun, ambil uduk, semayang, semayang. Oleh sebab itu mereka ini mendapatkan julukan nama yang terbaik di sisi Allah Ta'ala, kerana mereka ni kuat beribadat, sehingga disebut oleh para ahli ulama, golongan inilah dinamakan sufi. Sufi. Kalau kata aku ni sufi, tapi pun dia tidur dalam keadaan nyenyak, tidur di atas tilam yang empuk, karut nama dia. Itu bukan sufi. Wanta'alal makhduf, makhsuf. Dan pakai slipper, pakai kasut-kasut yang dia jahit. Warakiba himarahu, dan dah pakai dan naik kenderaan yang biasa aja. Bukan naik kuda yang berpacuan laju, tetapi naik keldai, dia kata kalau zaman tu. Dan memerahkan susu, makan bersama ahli keluarga, wajalasal masakin, dan duduk bersama para orang-orang miskin. Faqad mahallahu anhul al-kibir, maka Allah telah menghapuskan, telah membuangkan sifat takabur dalam hati orang ini. Maka kita pada bulan Ramadan, bersama-sama dengan anak-anak yatim yang susah, kita mengusapkan kepala mereka, memberikan bantuan. Ini menunjukkan bahawa kita ini seorang yang rendah diri, merasa belas kasihan kepada orang-orang miskin, dengan berpuasa mengingatkan keadaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Seterusnya lagi kitab kita. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain. Abu Hurairah berkata, mengapa tidak kau beli dan kau merdekakannya ya Nabi Allah? Jadi bila disebut dia ni adalah seorang hamba abdi, Sayyidina Abu Hurairah pun tanya, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak merdekakan dia? Dia kata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, bagaimana aku akan dapat berbuat demikian bila Allah Taala akan menjadikan ia seorang raja dalam syurga? Allah akan jadikan ia sebagai raja. Seorang raja dalam syurga, walaupun dalam dunia ini dia seorang yang miskin. Tetapi besok di akhirat Allah jadikan dia min mulukil jannah wasadatihim, iaitu menjadi raja-raja dan pemimpin yang agung di dalam syurga. Dialah, dia kata, iaitu menjadi raja dan orang-orang terkemuka ataupun orang-orang yang terkenal. Dia ini salah seorang raja dan juga yang terkemuka. Hai Abu Hurairah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala kasih kepada makhluknya yang suci hati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Taala ianya adalah suka kepada hamba-Nya al-asfiya al-akhfiya, iaitu yang samar. Bukan samar, akhfiya ni yang tersembunyi, khafi. Maknanya tidak jelas, tak nampak. Kalau orang ni kita nampak macam seperti wali, pakai jubah gitu. Dengan jubah pun jubah yang kain branded semua, kain-kain yang bernilai. Harga bukan 1 meter 7 ringgit. Tapi pakai 1 meter main puluh-puluhan.
pakaian, keserban, kopiah saja dah berapa, serban. Komodan dekat, letak lagi dekat bahu. Kemudian lagi di luar, dalam. Lebih kurang nilainya gedebak-gedebuk 3,000. Itu kira murah lah 3,000. Memang cantik, tapi Nabi SAW bukan mengajar seperti itu. Nabi SAW mengajarkan kepada kita dalam kitab yang kita baca. Contohnya, seorang ni miskin pakai pakaian yang compang-camping. Tetapi kemas begitu, sehingga baunya semerbak. Sehingga dicium oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, ianya lebih wangi daripada kasturi. Nabi SAW menyebut, yuhibbu min khalqihi al-asfiya'a, al-akhfiya'a, al-abriya'a, al-ataqiya'a. Iaitu orang ni, Allah kasih. Iaitu Allah kasih kepada makhluk yang suci hati. Asfiya, safi, bersih. Yang samar, iaitu akhfiya, tersembunyi amalannya, tersembunyi identitinya. Hanya ianya masyhur, iaitu dimuliakan oleh penduduk langit dan dimuliakan oleh penduduk bumi kecuali manusia, iaitu dipandang oleh Allah. Yang bersih, dia kata, yang terurai rambut, yang kempis perut, kecuali dari hasil yang halal, yang bila akan masuk menghadap raja tidak diizinkan. Kalau orang ni nak pergi menghadap orang besar-besar, sampai dekat depan pun guard ni telah mana baliklah. Kita pun orang kita Melayu ni, kalau kita pakai seleske dia tak pandang. Dia tak pandang. Kalau pakai coat, pakai tie warna merah dia name tag. Oh ya. Yeah. Awal-awal lagi, tuan-tuan, saya dah banyak kali kena pakai baju Melayu. Sampai-sampai nak jumpa siapa, kita kata nak jumpa mu. Tak boleh, sibuk. Dia pula kata sibuk, bukan pengarah kata sibuk. Semua tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau kita pakai kod, ada name tag, pakai tie warna merah pula. Ini pegawai kerajaan. Sampai kat pintu, sila tuan. Tambah tengok pula kereta pejabat. Allahu Akbar. Pergilah mana-mana. Kita nak pergi beli kereta, pakai baju Melayu, pakai kopiah. Dia kata, pakcik ni tak ada duit. Seorang pun tak ada layan. Tapi pakai kod, pakai semua. Sila tuan, ni lah kita ada diskaun sekarang. Saya pergi begini. Belum tentu pakai kod tu banyak duit. Dia tak kira tengok orang pakai kopiah, pakai baju Melayu ni, sebenarnya duit lagi banyak. Kita ni, persepsi kita ni, kadang-kadang kita tengok orang, kita kata, dah awal lagi kita kata, orang ni begini-begini. Nabi SAW mengajarkan kita, husnuzan. Jangan sampai kita menghina seseorang. Sebagaimana kita baca kitab Baharul Mazi, Al-Imam Ghazali mengingatkan kepada kita, takutlah kamu wali mastur. Karena sesungguhnya orang yang pakai selekeh ini, tetapi dia ahlul ibadah, ianya boleh memberi syafaat kepada kamu. Besok di akhirat, tiba-tiba hamba Allah yang pakai selekeh inilah, yang kuat beribadat kepada Allah, jumpa Ustaz Syukri, dia kata, ya Allah, ya Allah, selamatkanlah ianya, ya Allah, permudahkanlah. Kita pun tengok, hai, macam orang yang nama, macam kita nampak, macam aku ingat ni. Rupanya dia ni tukang kutip sampah. Kutip sampah. Terutama kalau di tanah suci Mekah dan Masjidil Haram, lagi ramai para wali Allah. Di antara wali-wali mastur. Wali-wali mastur. Begitu juga dalam seluruh dunia. Di Malaysia kita ni, jumpa minta sedekah, kita kata Bangla ni minta sedekah pula ni. Maka barangkali wali itu mukanya macam Bangladesh. Saja Allah Subhanahu Wa Taala nak pertemukan kepada kita, adakah kita ni orang yang tawaduk ataupun orang yang tidak tawaduk. Kalau kita maki-maki, rupanya dia boleh memberi syafaat. Ini disebut dalam kitab kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Seterusnya lagi.
Tidak diizinkan nak jumpa raja, tak boleh sebab baju tak compang-camping. Bila meminang wanita bangsawan, tidak diterima. Kerja apa ni dia kata? Diri sendiri pun tak terurus nak pinang anak orang. Orang cakap begitu. Bila tiada, tidak dicari. Bila hadir, tidak dihiraukan. Bila sakit, tidak dijenguk. Bahkan bila mati, tidak dihadiri jenazahnya. Tetapi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan baca kisah Uwais Al-Qarni pada pengajian akan datang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Oleh sebab itu, Al-Imam Abu Lays As-Samarqandi pernah berkata, alamatus sa'adah, tanda-tanda mereka yang mendapat kebahagiaan. Yang pertama, dia kata, an yakuna zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Dia zuhud dalam dunia dan gemarkan akhirat. Yang kedua, an yakuna himmuhu al ibadata wa tilawatal quran. Cita-cita dia, keinginan dia tak ada lain melainkan nak beribadah dan juga mendampingkan dengan kitab Allah, iaitu membaca Al-Quranul Karim. Ya Allah, sihatkanlah mataku, cerahkanlah pandanganku, supaya aku boleh membaca kitabmu, ya Allah. Sihatlah tubuh badanku, supaya aku dapat membaca kitabmu, ya Allah. Itu cita-cita dia. Bukan nak bagi sihat, nak shopping, nak pergi Korea, nak pergi apa, dah. Ya Allah, sihatlah aku ni. Hari-hari aku tengok cerita Korea, bagilah aku boleh pergi ke Korea. Siang tengok Korea, tengah hari tengok cerita Korea, malam cerita balik terawih tengok cerita Korea. Dia kata apa? Sebab hidung mancung-mancung pun mereka. Hidung mancung. Ustaz Cukri pun hidung mancung. Cerita hidung mancung. Hidung mancung, Allahu Akbar. Dia nak supaya Allah Subhanahu Wa Taala berikan kesihatan supaya dapat membaca kitab Allah. Ini orang bahagia. Yang ketiga, ayyakuna muhafizan ala salawatil khamsi, iaitu minta ke Allah Ta'ala supaya golongkan kita ni orang yang jaga semayang. Ini orang bahagia. Oleh sebab itu, hari-hari kita dengar imam baca doa, Allahumma ja'alna bil imani kamilin wali fara'idika muaddin wali salati hafizin. Ya Allah, jadilah iman aku ini, iman kami Allah, iman yang paling sempurna. Allahumma ja'alna bil imani kamilin wali fara'idika muaddin, segala keperduanmu kami tunaikan, ya Allah. Wali salati hafizin, dan semayang yang telah kau fardukan, ya Allah, kami pelihara sebaik-baiknya. Hari-hari kita doa. Hari-hari. Bermula daripada awal. Doa ini telah dimaktubkan, termaktub dalam kitab Al-Barzanji. Kita kalau baca Barzanji karangan Abu Ja'far Al-Barzanji, maka di belakang tu ada satu doa, iaitu mula-mula doa khatmul Quran, kemudian khatam Quran dibacakan wabil alifi ulfah wabil ba'i baha'an wa bahjah wabil ta'i taubatan wa taufiqah wabil sa'i sawaban wabil jimi. Ini di antara doa-doa selepas baca Quran. Kita minta dengan alif itu supaya diberikan kepada kita ini ulfah, bersifat lemah lembut. Sebelum ni keras, tetapi dengan baca Quran, setiap alif yang kita bertemu menjadikan seorang yang lemah lembut. Wabil bahi bahaan wa bahjatan, supaya kita ini dipandang mulia oleh Allah, bahjah, cantik, cermerlang, dengan membaca setiap ba yang ada dalam Quran. Wabit ta'i, iaitu dengan ta yang kita bertemu dalam Quran. Taubatan wa taufiqah, iaitu sentiasa bertaubat dan sentiasa mendapat taufik daripada Allah. Wabit tha'i thawabah, iaitu sa yang kita bertemu dalam Quran. Setiap kali kita baca, ya Allah, ya Tuhanku, berilah pahala kepadaku. Allahu Akbar. Ini di antara doa yang ada dalam kitab Barzanji, dan juga dimuatkan doa, iaitu doa selepas sembahyang tarawih. Di antara doa yang kita baca selepas sembahyang tarawih ada termaktub di dalam kitab Al-Barzanji. Ada maktub dalam kitab Al-Barzanji. Telah disusun begitu lama
Dan kita mengambil khazanah tersebut dan kita baca pada bulan Ramadan sebagaimana generasi sebelum ini dimakbulkan oleh Allah doa mereka. Kita memohon kehadir Allah Ta'ala, doa kita juga dimustajabkan oleh Allah selama sebulan kita baca. Dan seterusnya, ayyakuna sakhiyan karima, iaitu orang yang bahagia ini dia sakhi, dermawan, kariman, mulia. Dan ayyakuna mutawadian, orang yang mulia ini orang yang tawadu, ghaira mutakabbirin, dia tidak takabur. Dan seterusnya, ayyakuna dhakira lil maut kasiran, orang yang bahagia ini banyak mengingatkan tentang kematian. Sebagai penutupnya, diriwayatkan daripada Sayyiduna Ali radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ishtaqa ilal jannati sara'a ilal khairat, barang siapa rindukan kepada syurga. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa rindukan syurga, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Hari-hari kita baca doa tersebut yang diajarkan menerusi riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu, kalau bertemu malam Lailatul Qadar, bacalah Allahumma inna nas'aluka ridha, Allahumma innaka afu, sesungguhnya Allah itu afu, iaitu pemaaf, dan sukakan kepada kemaafan. Maka ampunlah dosaku ya Allah, masuklah aku ke dalam syurga dan jauhlah aku daripada api nerakamu ya Allah. Jadi barang siapa rindukan syurga, sara'a ilal khairat, segeralah buat kebaikan. Sebagaimana tajuk khutbah kita, iaitu di antara tajuk khutbah Jumaat kita, iaitu kita dengan melakukan amal-amal soleh. Kerana apa? Kerana nak bertemu dengan ajal. Jadi persediaan kita dalam dunia ini iaitu dengan menjadikan melakukan amal-amal soleh, kerana untuk bertemu dengan ajal iaitu berhadapan dengan Allah Ta'ala besok. Jadi oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, siapa rindukan syurga, jangan tangguh-tangguh lagi, segeralah buat kebaikan. Wa man ashfaqa minan nar, barang siapa takutkan api neraka, laha anis syahwat, laha yalhu ni maknanya memberi maksud lupakan daripada maksiat, lahwun ni maknanya laha anis syahwat, jangan ingat lagi tentang syahwat ni, nafsu syahwat yang tak baik ni, nafsu-nafsu yang boleh menjahanamkan kamu, puang, lupakan dia. Wa man raqabal mauta, barang siapa ingatkan mati, tarakal lazzat, tinggalkan kelazatan dunia ini. Wa man zahada fid dunya, barang siapa yang zuhud dalam dunia, hanat alaihil masaibu, dia akan jadi mudah merasa boleh menerima segala musibah yang ditimpakan oleh Allah kepadanya. Mudah-mudahan Allah memberkati pertemuan kita pada pagi ini dan digolongkan oleh Allah Ta'ala kita semua di kalangan hamba-hamba Allah yang berjaya di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al ijtima'ana bir rahmah wa iftiraqana bil maghfirah wa khatimatana bis sa'adah. وألهمنا الرشد والحكمة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.